Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan mereview jalan tol atau masuk tol ke arah Jakarta lewat jalan Krukut Raya, ya seperti yang kita lihat. Dan sebelumnya teman-teman bisa like dan subscribe, jangan lupa di share juga untuk mendapatkan video-video saya berikutnya. Ya, ini dari arah Gandul yang ke depan itu arah ke Sawangan Depok, yang kanan adalah masuk tol ya menuju ke Jakarta. Tapi ini cuman sifatnya cuman sementara ya, ini sebenarnya yang arah masuk tol cuman belum digunakan ya teman-teman, jadi mobil muter dari ya dari sini ya muternya dia ya. Nah, yang sebelah ke kiri, ke depan, itu ke arah Sawangan. Nah, yang di bawah ini, yang ada kendaraan motor, itu adalah Jalan Raya Meruyung. Nah, sebalik dan arah sebaliknya itu adalah ke Jalan Raya Krukut. Baik, teman-teman, seperti yang kita lihat di layar, sebenarnya ini keluaran tol Krukut ya, akses keluar dari Jakarta ke Meruyung ataupun Jalan Raya Krukut. Nah, untuk sementara pihak pengelola tol memakai keluaran tol ini untuk akses jalur masuk menuju ke Jakarta ataupun Brigif ataupun Andara ya teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat, jadi kendaraan itu muter balik melewati kolong tol terus masuk di sebelah kiri ya, seperti yang kita lihat di layar. Nah, oh ya teman-teman perlu ketahui bahwa tol ini dibuka dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi saja ya, jadi aksesnya terbatas khusus untuk arah menuju Jakarta saja ya dibuka ya teman-teman. Jadi seperti itu ya menurut informasi yang kami dapatkan ya, seperti itu. Baik teman-teman, seperti yang kita lihat di layar, ini adalah yang menuju ke arah Sawangan Parung Depok. Nah, tol ini belum bisa beroperasi karena masih dalam tahap pengerjaannya. Seperti yang kita lihat, pengerjaannya belum kelar ya, keluaran tol belum selesai. Dan di depan yang sebelah kanan itu adalah keluaran tol menuju ke Meruyung ya, belum kelar juga ya teman-teman. Ini sebelah kanan ini, nah ini yang menuju ke Meruyung belum kelar juga pengerjaannya. Nah, ini yang masuk sebelah kiri adalah masuk tol menuju ke Brigif Andara. Nah, yang sebelah kanan ini adalah keluaran tol yang menuju ke Jalan Raya Krukut ataupun Meruyung. Ya, seperti yang kita lihat di layar, ini khusus menuju Jakarta saja ya aksesnya, dan arah sebaliknya itu belum digunakan. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, yang jembatan di depannya itu menghubungkan antara Jalan Raya Krukut dengan Limo Cinere. Jadi teman-teman juga bisa mengaksesnya. Ya, seperti itu. Itu adalah jembatan yang baru dibuat oleh pihak pengelola tol, pengelola jalan tol. Baik, teman-teman, ini arah sebaliknya dari Jakarta ke Sawangan ataupun menuju Cinere Uusan ya Margonda. Ini jalan tolnya ya, tapi ini belum dibuka ya teman-teman. Ini keluaran tol di depan adalah keluaran tol Krukut
Jalan Krukut Raya ya teman-teman. Baik teman-teman, ya ini sebelah kiri ya teman-teman, itu adalah keluaran tol Krukut Raya ataupun ke Muruyung, Kukusan, bisa juga ke Matoa Raya ya teman-teman. Nah, yang sebaliknya adalah ke Jakarta gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Mohon maaf atas kekurangan. Nantikan video saya berikutnya. See you next video. Bye bye.